Kalian ingat sosok mafia bola yang ditangkap polisi ini? Begini kabarnya. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi? Mari kita lanjut. Beberapa waktu yang lalu, para pecinta sepak bola di tanah air dikejutkan dengan dibongkarnya kasus mafia bola oleh Satgas Anti Mafia Bola. Salah satu sosok mafia bola yang ditangkap polisi adalah Hidayat Kresna, yang merupakan mantan anggota Exco PSSI. Hidayat ditangkap oleh Satgas Anti Mafia Bola karena berusaha mempengaruhi manajer Madura FC untuk mengatur pertandingan melawan PSS Sleman dengan menjanjikan sejumlah uang. Kabarnya, ia menjanjikan uang sebesar 50 juta rupiah agar Madura United mau mengalah dari PSS. Dalam keterangan Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, peran H cukup masif di dalam pertandingan tersebut. H ini minta agar PSS Sleman selalu dimenangkan, baik di kandang maupun tandang. Lalu, apakah kalian ingat sosok mafia bola yang ditangkap polisi ini? Ternyata sekarang ada kabar yang mengejutkan darinya, di mana Hidayat telah dikabarkan meninggal dunia sekitar pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia bagian barat pagi tadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Hidayat Kresna, FEUWP, mantan Exco PSSI, pada hari Sabtu 16 November 2019 jam 4 lewat 45 menit waktu Indonesia bagian barat. Ikut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga Bapak Hidayat Husnul Khotimah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa beliau dan memberi tempat yang mulia pada beliau di sisinya. Amin, Allahumma amin. Demikian info yang didapatkan. Hidayat sendiri selama ini diketahui dengan berjuang melawan penyakit kanker. Beberapa waktu lalu, dirinya dikabarkan mengidap kanker stadium 4. Innalillahi, mari kita doakan agar almarhum Hidayat mendapat tempat terbaik di surga. Demikianlah video dari kami. Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih.